Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas Pulau Socotra. Bumi dipenuhi dengan tempat-tempat aneh dan misterius. Tetapi ada satu pulau yang menawarkan pemandangan yang seolah-olah kita berada di planet lain, yaitu Pulau Socotra. Disebut misterius karena pulau yang terletak di Samudra Hindia ini memiliki rumah bagi para tanaman unik dan juga aneh. Socotra ditinggali oleh 25 spesies tumbuhan langka dan lebih dari sepertiganya adalah endemik. Artinya tidak ada di tempat lain. Bukan hanya tanaman, tingkat endemik yang sangat tinggi juga terjadi pada beberapa hewan di Socotra. Sebagai contohnya, sekitar 90% spesies reptil dan 95% spesies siput daratan tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Lokasi syuting film Alice in Wonderland ini juga diyakini sebagai salah satu bagian dari benua Super Gondawa. Benua super yang pernah ada selama era Neoproterozoikum hingga periode Jurassic. Namun, pulau tersebut bergeser memisahkan dirinya menjadi pulau mandiri sejak 20 juta tahun yang lalu. Salah satu tumbuhan yang paling mencolok keganjilannya di Socotra adalah pohon darah naga atau Dracaena cinnabari. Pohon berbentuk payung yang nyentrik ini memiliki getah berwarna merah yang dianggap sebagai darah naga oleh penduduk lokal. Pada zaman dahulu, getah Dracaena cinnabari seringkali dicari sebagai obat, sebagai pewarna, dan juga sebagai kosmetik. Sementara saat ini sebagai cat dan juga pernis. Selain pohon darah naga, tumbuhan endemik lainnya di Socotra adalah sekulen raksasa, Moracea, pohon mentimun, Delima Socotra yang langka, dan Aloeperie. Meski termasuk ke dalam wilayah Yaman, Pulau Socotra terletak 340 km dari daratan utama negara tersebut. Pulau Socotra sendiri merupakan pulau terbesar dari Kepulauan Socotra yang terdiri atas 4 pulau. Saking jauhnya dan sulit dicapai oleh para pelaut, Pulau Socotra terisolasi secara geografis. Bahkan untuk penduduk Yaman sendiri, pulau itu dianggap asing. Meski alamnya terkesan seperti pulau alien, Socotra sudah ditinggali oleh manusia. Pulau itu ditempati oleh sekitar 44.000 jiwa penduduk yang menggunakan bahasa Socotri.